Ustaz, gimana hukumnya makan ayam potong yang kita tak tahu pemotongannya? Karena pernah saya lihat tukang potong ayam memotong ayam tak ada menyebut nama Allah dan pakaiannya tak menutup aurat. Singapura, negeri Cina yang katanya tak bertuhan. Kawan saya kerja di Singapura, apa kerjanya? Pengawas rumah potong. Rumah potong itu yang rumah potong Islam itu diawasi, keluar sertifikat halal. Di Pekanbaru saya belum jumpa lagi. Ada kawan saya satu kerja kantor gubernur, nah itu dia rajin dibuatnya pelatihan potong ayam. Namanya potong ayam syariah. Ustaz Samsudin Muir dari Komisi Fatwa pergi sosialisasi ke Pasar Kodim. Bapak Ibu, potong harus syariah. Kalau tidak haram. Datang tukang potong ayam bawa pulang. Jangan macam-macam, Pak Ustaz. Lari pulang. Macam. Jadi orang kita ini, maka carilah tukang potong yang ngaji, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak kita makan haram, nauzubillah. Kalau ragu tak usah makan daging, makan ikan saja yang tak dipotong.